Kembali di Net 24, mantan Komisaris Utama PT Bank Modern, Samadikun Hartono, mengembalikan sisa kerugian negara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sisa uang korupsi senilai 87 miliar rupiah disetorkan langsung ke kas negara secara tunai. Ya, secara simbolis Kamis siang, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerahkan uang pelunasan dari terpidana korupsi Samadikun Hartono. Uang diserahkan ke Bank Mandiri. Ya, sebelumnya Samadikun telah mentransfer melalui rekening Bank Mandiri senilai 82 miliar rupiah. Uang ini selanjutnya akan masuk ke kas negara. Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana talangan BLBI. Total kerugian negara mencapai 169 miliar rupiah. Samadikun divonis 4 tahun penjara serta harus mengganti kerugian negara tersebut. Kan ini putusan sudah inkrah, ya. Dan kejaksaan selaku eksekutor telah melakukan eksekusi baik terhadap pidana penjaranya, pidana badan, ya, yang sekarang bisa berkata menjadi dalam beberapa masyarakat, uang pengganti dan denda, sehingga kasusnya telah bisa dikatakan tuntas selesai. Okay.